mobil kamu berantakan seperti hidup kalian. Bercanda guys, tapi berantakan kan? Worry no more, karena Auto Project punya 3 item yang bisa bantu mobil kalian lebih rapi. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Tapi tunggu, jangan lupa subscribe dulu dong, oke? Yang pertama ada multi tray guys, ini buat mobil sahabat Oto yang udah ada konsol boxnya. Nih bisa dilihat ya, ada berbagai macam kompartemennya. Di sini tuh bisa untuk taruh barang-barang yang lebih spesifik dan lebih rapi nih guys, karena ada sekat-sekatnya kayak gini. Nih bisa untuk taruh koin-koin, di sini bisa untuk taruh kartu, taruh handphone dan macam-macam barang lainnya. Dan di sini juga ada nih guys, karetnya, jadi gak akan nih nanti licin-licin, kegeser-geser atau kayak bunyi klotok-klotok karena mobil lagi jalan. Karena di sini sudah ada karetnya nih, jadi barang lebih bisa lebih steel dalam sini dan gak akan pindah-pindah juga pastinya. Keren banget. Nah ini guys, kita juga punya console box, kita lihat ya. Wow, keren banget. Dan ini juga bisa dijadiin armrest karena di sini dia ada fitur sliding armrestnya. Jadi kalau lagi macet jangan khawatir tangan akan pegel, bisa banget langsung sandaran di sliding armrestnya. Dan di sini juga ada 4 slot ya untuk USB-nya, ada 1 dan di sini ada 3. Dan kenapa sih di belakang ini ada 3? Karena Auto Project itu udah mikirin banget ya, dari sisi penumpang di belakang itu kan maksimal 3 ya. Nah, maka dari itu masing-masing bisa banget nih charge handphone di belakang. Dan di sini juga ada untuk simpan handphone atau apapun barang ya. Dan dalamnya kita lihat di sini sudah ada 2 level, guys. Wait. Nah ini yang pertama, ini sudah ada multi tray-nya, lebih rapi ya, lebih terorganize, bisa untuk koin-koin, untuk kartu atau apapun barang-barang yang lebih kecil. Dan barang-barang yang lebih besar bisa juga nih di bagian dalamnya lagi guys tuh. Ini lebih apa ya, lebih banyak space-nya. Dan juga ada USB layarnya nih guys, nanti bisa dihubungkan di dalam mobilnya. Jadi yang pasti ini multifungsi banget. Terus langsung aja buat sahabat Oto yang ngerasa butuh nih space tambahan, barang-barang kecil, pasang aja console box sih. Nah ini dia sahabat Oto, untuk taruh barang-barang yang lebih besar. Ada yang tahu nggak ini taruh di mana? Betul banget, ini tuh letaknya di tempat paling rahasia dalam mobil, yaitu di bagasi mobil. Dan ini tuh ditaruhnya di atas tempat nyimpen ban serep ya guys. Dan di sini bisa dilihat sendiri ada banyak kompartemen. Di sini bisa taruh apar atau bisa taruh sepatu, barang-barang kecil besar maupun barang-barang yang kering, bahkan yang basah sekalipun aman ya taruh di sini, karena ini juga udah anti air. Yang pasti lebih banyak space ya guys, nih bisa dilihat sendiri, enteng banget nih. Jadi untuk ciwi-ciwi bisa banget nih ngangkat dan pasang sendiri ya di bagian belakang mobilnya. Gampang banget, praktis, dan yang pasti fungsional juga. Oke sahabat Oto, itu tadi 3 produk yang wajib banget dipasang kalau mau interior mobilnya lebih rapi nih guys. Tinggal dipilih-pilih aja mau pasangnya mana. Kalau udah ada console boxnya silahkan pasang multi tray, kalau misalnya belum ada silahkan pasang console box. Tapi kalau mau yang untuk lebih besar lagi, pasang trunk organizer. Di mana sih belinya? Di mana lagi kalau bukan di Auto Project Garage? Dan kita sudah ada 4 cabang ya guys, ada di Bekasi, Cibubur, Bintaro, dan juga Cengkareng. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita dan follow social media kita di @autoproject. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.